Hi guys, welcome back with me and him. And we are here. So today kita gimana nih ya? Ya hari ini kedatangan lagi MK6 VW Golf. Ya jadi nggak tahu kenapa ya. Jadi banyak sekali VW Golf MK6. Ya jadi, kemarin warna grey, sekarang warna putih. Ini masih ada di sini sih? Masih di sini ya, karena owner juga itu masih ada di London. Ini MK6 ada 2 biji. Ya. Satu yang sudah di apa ya? Modif. Satunya? Satu juga udah di modif. Sebenarnya udah ya. Ya. Jadi ini sejarahnya apa sih? Nih kita tanya yang udah senior di tempat ini. Kita tanya kan? Ya, sebelumnya gini guys. Ini dulu sempat udah pernah dimodif di sini. Udah pasang tris pelang kanan kiri. Belakang diffuser sama wing juga. Nah, ini juga kebetulan orang Semarang. Kuliah di Semarang. Nah, kebetulan mungkin di sana lagi ada jalan perbaikan jalan rusak atau apa, kita nggak ngerti lah. Ada insiden, dia percayakan lagi untuk garap di sini. Dan setelah lihat dari video di YouTube sebelumnya, ada MK6 yang warna ini nih. Ini. Ngomong kok add-on depannya diganti aja sih kok yang kayak warna grey. Oh bisa, siap. Mungkin dia ganti custom, ganti model, ganti desain. Berarti dia semua doang sidecut kan udah diganti, apa mau dibuat kayak sweater ini lagi atau cuma tambahan doang? Ya kemungkinan sih ada depannya doang ya. Kemungkin depannya aja yang mirip ini, yang warna grey. Juga dari untuk wing ada perubahan sedikit, mungkin digabung dengan yang warna grey. Oke gitu, jadi boleh dilihat tuh yang bagian bonyok ini yang mana? Yang ini nih, ini kena insiden mungkin dari polisi tidur atau jalan rusak yang di Semarang ini. Oh, udah hancur, yang modelnya pinggir-pinggir aja itu ya? Ini dulu bukan pinggir-pinggir aja sih sebenarnya, ini nyambung add-on dari samping sampai samping tuh nyambung. Nah di sini nih ada listnya. Oh, gitu. Nah ini listnya juga hilang nih. Hilang semua ini. Dulu juga istilahnya simple juga, simple dengan desain yang simple tapi orangnya suka banget gitu. Suka banget. Jadi terus ini pelek sih belum ya? Pelek dulunya juga udah diganti. Mungkin sama dianya udah dari Semarang OTW Cirebon, mungkin dia diganti dulu ke standar. Oh, mungkin nanti gua bakal cari fotonya kalau ada fotonya di sebelah sini. Yes, nanti sama Evan dicari fotonya. Dilihat kali, masuk ke interior aja kali yo. Ini kondisinya udah gimana sih? Ini BTW ini VW Golf tahun 2011. Oke, kita lihat interiornya ya. Kita bandingin dengan yang sana. Rapian sebelah mana? Oke. Ini dia. VW Golf-nya. Nah. Kilometer berapa tuh? Ini kilometernya 110. 110.000 ya. 110.000. Berarti ini kemungkinan Megatronic udah pernah ganti. Udah pernah ganti. Karena ini
tetap nih, jangan lupa ini Fiber Golf DSI 1400. Ya bedanya cuma satu, ini dari persalam beda. Apa tuh bedanya? Beda sama yang warna gitu. Beda bentuk, beda bentuk. Beda bentuk. Beda bentuk. Ya, beda bentuk. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, dari kerapihan, kerapihan ono. Kalau boleh jujur, kerapihan ono. Kerapihan ono mungkin ini karena dia barusan keperluan kuliah kali ya. Dipakai buat mendadak mau ke Cirebon, jadi dia belum sempat nyuci van. Buat thrust over di mobil. Ya, terus di sini jangan lupa ini nggak ada sarung joknya ya. Jadi ini kurang rapi. Bukan, ini orinya. Kalau yang itu cover sarungnya. Nah, jadi lebih rapi yang sono. No, no. Nanti kita rapikan juga, tenang aja. Jadi rapiin lagi ini mobil sebelumnya, mau diapain aja, Cok? Ya, kemungkinan sih sebenarnya kalau ini masuk ke sini kan otomatis dia ngebenerin headphone depan kan. Nah. Ada kemungkinan sih kalau kata gue sih belum tentu ngebenerin aja, tapi ganti model, ganti konsep. Oke. Kalau kata gue sih ganti konsep. Terus ada kemungkinan di coating juga? Ada kemungkinan bakal di coating lagi. Oke. Dulu juga pernah sempat di coating ini di kita. Udah pernah di coating ya? Pernah di coating. Jadi ini harusnya udah perawatan ya, Pak? Udah perawatan lagi. Oke, walaupun ini masih keadaan kotor, tenang. Keluar-keluar juga pasti bakalan. Oke, kita lihat apakah Yohan akan membersihkan mobil ini atau pasti. Tidak. Nanti kita review lagi mobil kalau udah jadi. Ya. Terus yang membedakan mobil ini dengan mobil Ono? Ada satu Kivan yang membedakan. Apa, Pak? Warnanya. Warna memang udah jelas beda, cuman bisa kita coba. Ini kuncinya. Silakan. Ya, jadi ini mobil knalpotnya masih standar. Bukan standar sih, cuma ujungnya diganti ya. Ujungnya diganti. Dan ini nggak ada suara berabaknya. Berabaknya. Ada. Ayo, gimana kalau kita duo? Nah, ada kemungkinan gini, ada kemungkinan. Nanti kita pakai ini yang dari Earth nih, knalpot nih. Ujungnya yang dari Earth, yang desain Earth, tin muffler. Oke, jadi makanya kita mau adu sama Yohan. Dia kalau mau beli itu, gua pakai yang ini. Oke, ini pintunya. Gak tau kenapa gua lebih suka yang ini ya. Dari interior segala macam. Nah ini juga. Nah ini yang kata Yohan tadi bilang, ini beda si. Tuasnya. Ini baru VW Golf. Ya gitu, bukan VW Golf. Nah, itu suaranya tuh crunchy-crunchy gitu kan. Ini baru Pemekong. Gue juga sebenarnya sih dari suara gue juga lebih suka ini. Lebih suka ini. Jadi ya kalau yang ono knalpotnya belum diganti, jadi kurang terkesan Pemekong. Yang ini baru Pemekong. Kita dengar sekali lagi. Nah, ya ini baru VW Golf. Jangan lupa, ada sarungnya. Nah, ini yang gua suka. Jadi, ya ini top lah. Suaranya udah ngorong, ngorong, ngorong gitu. Jadi, gimana kalau kita buat mobil ini jadi VW Golf sejati juga? Pasti. Pasti, jadi bakalan nanti dari konsep, mungkin depan sama kayak warna grey. Belakang dari knalpot juga pasti sama warna grey tentunya. Jadi kalian setuju gak kalau si putih ini dibuat kayak si abu? Mau kalian desainnya gimana, boleh komentar di bawah. Boleh komen-komen. Mana gue lebih suka yang warna abu grey. Lebih suka yang begini nih, atau nih modelnya lebih simple. Boleh komentar aja.
boleh di komen-komen mau kalian lebih simpel yang mana. Ini kita putar dulu mobilnya, boleh tunjukin loh bagian belakangnya. Ini ada diffusernya juga kecil ya di tengah. Yes. Ya, nah ini juga dulu garapan kita nih, diffuser kecil nih kita. Kecil, lalu ini add-onnya juga sampai sini. Add-onnya dari sini. Oke, terus ini lapor juga, cuman ini baru ujungnya aja. Nggak, jadi nggak nyampe tengah ya. Jadi suaranya nggak adaan. Side skirt-nya modelnya nyambung panjang, dia sifatnya head-on. Nah, kalau ini, ya kapal kalian setuju lebih bagus yang ini. Apa yang ini? Ini modelnya full. Oke, jadi cuman lip-lip tipis aja. Di belakang juga bodi kita standar, cuman kita tambah di diffuser. Nah, kalian boleh lihat sendiri gimana menurut kalian. Ya, jadi mungkin untuk vlog kali ini cukup segini aja. Ini gue mau nanya dulu, oh, ini kan mobil favorit lo dua-duanya. Kalau lo mungkin mau gimana gitu? Ah, balik lagi, gue juga sebenarnya gue jadi suka sih. Gue harus beli nih mobil. Gue harus beli nih mobil. Bakalan nanti bakalan modif-modif seperti apa? Ya, nanti bakalan itu konsep yang gue sendiri. Gue tuh udah ada pemikiran gue tuh untuk gue mau konsep di MK6 nya gue nanti yang gue mau beli nih bakalan begini. Okay. Gue ada konsep sendiri. Oke, jadi tungguin aja bagi kalian yang penasaran detail dulu modifnya kayak apa. Stay tune terus, don't forget to like, subscribe, and comment. Di komen, di follow juga Instagram kita. Ada 5 ada apa aja? Ada 5 pokoknya semuanya. Apa aja? Ada Art Premium, Art Auto Concept, Art Garrett and Store, Art Industry. Dan juga dalam bodi kedemangan kita dari art.saber. Ya jadi mungkin vlog hari ini cukup segitu dulu. Tadi dulu sebentar, gue juga gak ngelupain Diki nih. Yang bagi kalian yang belum punya baju Earth, boleh bisa beli DM via Earth Industry yang model-model seperti ini. Oke, jadi itu tambahan dari Johan. Jadi mungkin vlog hari ini cukup segitu dulu. Jadi kita mau memperkenalkan anak baru kita, anak lama yang datang kembali judulnya. Anak lama yang datang kembali, mau kita obatin, mau kita sembuhin, mau kita percantik lagi kalau bisa ya. Jadi anak lama ketemu dengan anak baru satu jenis. Jadi mungkin vlog kita hari ini cukup segitu dulu. Cukup sekian, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you. Ya mungkin cukup sekian dengan informasi kan, see you in the next video.